buat kita bangga bukan narapidana Indonesia tapi kita narapidana Hongkong. Kelasnya internasional tapi ya cukup sekali ini saja karena kita dari Surabaya mau ke Mongkok akhirnya ke Laciko akhirnya kita kapok itu aja. Ya sedikit perjalanan kita dari Jawa dari Indonesia kita apa di Bandara Juanda kita pakai paspor masuk yang itu sebenarnya kesalahan fatal kita cuma satu. Kita nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa Cina banyak itu pak. Kita ya sedikit Inggrisnya ya Inggris nggak bisa kalau Inggris cuma satu dua ya bisa ya sleeping. Jadi kita ini sama pihak sini sama yang muda kita itu nanti kalau di KJRI kalau ada pertanyaan apa jawab saja holiday itu aja ya manut saja ya. Ditanya Masih lo kuat. Saya jawab holiday. Imigrasi tanya, what you name holiday? saya tahunya itu holiday. Holiday kita nggak tahu. Tapi kita lolos. Lolos. Alhamdulillah, 35 hari. Hotel. Pamit kita sama keluarga cuma 3 hari, tapi sama orang hukum dikasih diskon 33 hari. Gratis loh. Jarang-jarang boleh kalau masih 2 minggu di sana. Ini pengumuman saja. Kita masih ada utang 2 minggu. Kalau kita punya kesalahan lagi nanti diunduh. Iya. Apa diunduh itu pada di sana? Dipetik. Dua minggu ya, Pak ya? 2 minggu. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah berkat kerja sama apa? Kerja keras dari Pak Konjen, Pak Kuncoro dan semua pihak dari KJRI yang luar biasa membantu sekali. Luar biasa nih. Kalau enggak ada KJRI, paling kita bisa 2 tahun di sini, Pak. Ya, 2 tahun di Laciko. 2 tahun. Ya, di situ saya jadi tukang pijit, Pak, di sana. Alhamdulillah yang buka baru ini pijit. Sama profesi baru kita yaitu adan. Adan, ya. Dan Jawa Timur yang ada di Laciko ya teman saya. Tapi ngomong-ngomong masalah adan itu orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Arab itu semua kagum sama kita. Karena kalau kebiasaannya orang Jawa Timur itu kalau sehabis adan kan kita nyanyi puji-pujian selawatan. Kita juga kita kayak di Jawa Timur habis adan kita selawatan. Orang Bangladesh malah itu apa? Anu itu apa? Tempat tidurnya itu. Yang tempat tidurnya kan dari atom itu, dari atom itu kan plastik. Dari atom apa ya? Atom apa plastik? Plastik. 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 Ya. Malah dibuat tabuan kita selawatan dungrak, prak, dungrak. Sama pusel di mana? Siapa ini yang? Saya diam saja. Marah-marah. Tidak apa-apa. Tidak sepi ya sekarang ya. Iya. Tapi kita sepi. Akhirnya kita sejajar dengan Pak Polisi yang ada di Hongkong. Ya. Kalau beliau paling tidak lulusannya PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kita juga dari Perguruan Tinggi Ilmu Kebatinan. Sakit hati banget. Saya sakit sampai sekarang belum berobati karena belum ketemu sama keluarga, Pak. Terus saja, hanya bisa telepon ya. Tadi udah telepon, katanya kangen. Iya. Besok kita pulang bisa kangen-kangenan lah sama siapa saja yang bisa. Tapi ini sedikit ada pengumuman, Pak. Biasanya kalau kita berdua begini ini kalau 15 menit itu 5 juta. Karena kita sudah bebas. Di sini cukup itu loh, apa brengkes bandeng ya. Sop ayam. Kalau dikasih itu 2 minggu lagi. Enggak. Kita belum langsung ke Jawa Timur aja. Tadi barulah alhamdulillah ya di Laciko itu apa? Kalau pagi kita sarapannya itu apa? Bukan. Seperti daging. Tapi nopok ya. Nopok. Nopok artinya? Nopok itu katanya nopok. Apa ya? Holiday apa? Tapi, dong saya. Indonesia
nupok. Babi apa nup apa itu? Daging sama sayuran. Sayuran. Apa kubis ya? Iya, kubis. Kubis, brokoli. Itu terus kalau siang itu bubur sama roti. Roti tawar itu roti tawar bentuknya segitiga itu loh. Jadi separuh. Oh iya, separuh. Bagi dua. Kalau siang, terus kalau sore gini agak lumayan, kita paling seneng kalau makan sore. Sore pak? Karena lauknya banteng. Banteng. Tapi cuma segini. Bantengnya segini, matanya segini. Piring-piring itu dari plastik itu besar. Nasinya ngasihnya banyak, bandernya segini. Jadi sekali makan nasi, bander dimut. Jadi pengalaman banyak sekali di dalam. Jadi teman-teman yang di situ dari Kolombia, Peru, Brasil, dari Afrika Selatan, Ethiopia. Saya pikirnya itu masuk ke dalam kejam-kejam. Takut kalau pikir saya wah ini seperti Indonesia. Tapi ternyata mereka lebih takut dari saya. Iya takut pak, karena kita tidak bisa bahasanya pak. Ngomong aja gini. Dia diajak ngomong kita diem, akhirnya dia pergi sendiri. Berarti sebenarnya bentar ya? Oh enggak bentar. Kira copet juga. Nggak betah. Jadi di sana teman dari Kolombia, terus dari Nigeria yang besar-besar gitu. Kita masuk pertama itu ditanya official ya, tanya nama, terus nomor. Nggak itu. Nggak tahu nama, nomor. Habis itu saya gini. Tapi kita pakai beringas pak ya. Aku ini saya belum potong pak. Mak kelihatan agak sangar sedikit lah, biar keren lah. Jadi ditanya, problem? Saya bilang apa pak? Narkoba apa bapak? Biar dia takut saya gitu. Saya dia, enggak ya, ini aja working. Oh, no problem. Oh, one month to go back. Oke. Satu bulan saya boleh keluar. Habis itu kita tanya ke official, kalau kayak gini tuh tuntutan berapa? 2 tahun, gak bisa tidur 3 hari 3 malam pak saya di sana. Alhamdulillah ya, dengan 2 tahun itu kita gak bisa tidur 3 hari, habis itu kita bisa tidur setelah 3 hari itu hari. Ada official lewat, saya minta pak obat sleeping. Ya gitu. Saya minta apa? Kalau nggak sulit tidur itu namanya obat apa? Bilang aja sleeping gitu. Saya dikasih itu bisa tidur. Pertama kali masuk di ruangan itu kita agak kelihatan agak gimana gitu semuanya. Karena mohon maaf, biasanya kalau warga negara Indonesia yang masuk situ kalau pria itu biasanya copet. Ya. Jadi kita di situ juga dikira copet. Jadi ya teriakan sih. Kita sama orang-orang itu ya mikir kesana. Saya tidak tahu tak, kenapa kok Yuma Indonesia ya mikir Indonesia ada apa dari Indonesia. Mikir ternyata setelah saya mikir kasusnya copet semua. Mas, tahu nggak kenapa mereka takut banget? Kenapa? Jadi mereka itu kan di sana itu nggak punya uang. Jadi kalau dicopet uang biasa mereka. Yang tersisa ada kehormatan mereka. Bayangkan kalau kehormatan dicuri sama sampean. Tapi ini sebuah kehormatan kita bisa apa? Sowan bisa di kediaman resminya Pak Kuntir ini suatu kehormatan sekali buat saya. Terima kasih sekali. Ini mengingatkan saya, betul. Hewan itu yang paling besar di dunia. Dinosaurus pak, kurang besar. Apa ya pak ya? Dinosaurus yang hamil pak, sama bapakmu. Tahu nggak? Hewan yang paling besar apa? Apa pak? Gajah pak. Betul. Betul. Sembunyinya gajah di mana? Di hutan pak? Salah. Banyak di hutan gajah banyak. Di mana ya? Di Lampung itu banyak. Lampung pesen pipa ada, bisa pipa gading ada, gading banyak. Sarung
sarung. Banyak di pasar tuh banyak dijual. Tahu pengen tahu sebenarnya ada. Ya, di Wisma Pak Punjen ini. Kok bisa? Pernah ke sini enggak? Lah ini ke sini. Lihat aja. Enggak lihat. Lah itu sembunyi. Maaf ini kepinteran dagelan aja ini. Apa-apa ya. Jadi gimana? Gajah sembunyinya di mana? Di mana tadi? Di Wismanya Pak Punjen sini. Kok bisa bilang gitu? Pernah sini enggak? Iya nih. Lihat gajah enggak? Enggak sama sekali. Lah itu sembunyi. Di sini. Dalam di sini. Berarti masalah pergajahan? Ya tahu. Pintar Pak ya? Pintar. Antara gajah besar sama gajah kecil itu apa Pak? Tahu. Itu anak ya? Anak gajah. Yang besar itu apa namanya? Ibunya. Ibunya gajah. Ya. Itu gimana cara ini biar bisa pisah itu gimana? Ibunya dibawa ke kandang. Oh, yang kecil nanya itu mana? Itu pasti. Anaknya dinaikkan truk. Oh ya, ibunya pasti tidak bisa, dia marah. Cara misalkan gajah besar sama gajah kecil? Kepinteran gajilan seperti ini. Gimana? Cara misahkan gajah besar sama gajah kecil. Kamu tahu nggak syariat teh itu ayam? Iya tahu. Itu jadikan satu biaya pada gajah. Biaya nasir itu. Pasir biaya. Nanti kalau yang jatuh itu yang kecil, yang di atas itu yang besar. Ya, oke? Okay? Gajah biaya. Daripada sembunyi di sini, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa ya. Saya bilang, kamu tahu nggak toko yang paling besar di Hong Kong ini? Posisinya banyak dong. Salah, Pak. Mall-mall banyak. Salah. Di mana, Pak? Ya toko yang jual ayam gajah itu tadi. Bentar. Kamu tahu nggak orang gila itu ciri-cirinya seperti apa? Apa? Orang gila. Ngomong sendiri. Terus? Siapa itu? Orang gila. Edan gila, stres. Nggak pakai baju. Oh, Edan gila, stres. Mandi tuh nggak pakai baju. Ya, orang gila itu apa, Pak? Ayo. Orang yang nggak sekolah? Nggak bisa. Orang yang lupa ingatan? Nggak. Orang yang paling gila? Orang paling gila itu orang yang percaya ada ayaan gajah itu gila. Yang itu tadi di ruang sidang ya, perlu tahu. Yang oh iya. Gini. Ini nasi toh, Pak. Biasanya tambah ini 7.000. Tadi di sidang kita kan nggak tahu bahasanya nggak tahu ada penerjemah. Sini ya Pak Bu Hakim ya bilang tiga bulan terus saya gini Pak Kunjen tuh gimana tuh 3 bulan kok gini gimana Pak ini ya saya tuh nggak tahu sama sekali. Jadi di luar ruangan itu kita masih shock tuh. Tiga bulan ini Pak. Jadi nggak tahu kalau itu sudah putus dan kita udah pulang itu kita nggak tahu. Jadi bilangnya tuh kamu kita di luar terus dipanggil lagi suruh tanda tangan. Dibilangin sama penerjemah. Hei kamu bebas. Alhamdulillah. Bener Pak Pencen tadi gini. Nggak tahu. Lalu kita divonis 3 bulan penjara apa gimana gitu. Ya Pak Kunci saya 6 minggu. 6 minggu sama 3 bulan. Terus Pak gimana? Pak Kunci dikasih 1 bulan aja udah lama 3 bulan. Kita enggak tahu sama sekali. Jadi habis itu kita keluar sampai lift kita masih bingung. Pak. Kembali lagi ke laci kok ini kita 2 bulan lagi kita sedang habis itu kita tanda tangan terus dibilangin sama penerjemah. Oh iya, penerjemah. Kita bebas. Sekarang boleh keluar dan jenengan bebas. Loh, katanya 3 bulan saya gitu. Oh, udah makasih. Baru saya jangan nangis. Bebas 3 bulan, nanti balik lagi ke lagi. Enggak. Takut baru. Maksudnya gitu, 3 bulan, setelah 3 bulan. Selanjutnya 2 minggu itu loh. Kalau dulu kita punya grup namanya PY, Kecil Yudo. Ini kalau di Laci kok berhubung di sini sudah agak lama, sudah 1 bulan nanti kita keluar ke Indonesia mau ganti grup Kangen Job. Ya. Karena sudah.
Satu bulan enggak dapat job. Sama-sama sekali. Masih ada order. Kangen ya. Ini order. Saya baru ke order. Terima kasih. Sudah Pak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut ya saya Yudo ini. Silakan duduk. Ini prosesnya enggak mudah. Ini enggak usah direkam. Sudah ya. Jadi antara kita ya. Barang itu dari baik. Nah, kenapa berhasil kan? Saya Pak Widodo, saya itu enggak yakin juga selesai.